Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua. Video kali ini Mimin ingin mengucapkan selamat dari pahlawan nasional. Semoga semangat juang para pahlawan kita akan selalu diwariskan pada anak cucu kita sampai saat ini. Ya, di video kali ini dalam peringati hari pahlawan juga sih, Mimin mau share mod Z5. Tapi Z5 kali ini itu Z5 mesin depan, tapi bukan medium bus. Soalnya kan kalau Z5 bikin mesin depan kan biasanya buat body medium ya. Dan Mimin buat speknya ala-ala bus Jawa Timuran. Seperti itu aja, daripada Mimin banyakkan ngomong belepotan juga. Kita langsung aja kita tes di in-game-nya. Ya, biar tahu seperti apa mod ini. Kita ambil rute dari Solo ke Surabaya. Oke teman-teman, ini kita udah masuk dalam gamenya. Seperti ini tampilannya. Ini untuk livery bawaannya sumber selamat ya. Cuman ini nanti Mimin siapin 2 livery tambahan. Langsung saja kita cek untuk animnya. Anim pertama adalah pintu supir. Ini ada sedikit glitch di kacanya. Seperti itu, perbaikan lah. Lalu animasi kedua ini buat menyesuaikan ya, kalau misalnya kalian pakai bis sumber grup atau kompetitor di jalurnya ya. Nah seperti ini, bisa lampu bulat, bisa mayangnya sumber grup. Dan untuk ketiga ini sebenarnya nggak ada di bis asli, tapi ya Mimin tambahin anim Ersus. Meskipun bis aslinya nggak Ersus ya. Ya, ini seperti itu. Kita bak jalan bentar aja yuk. Seperti ini untuk dashboardnya. Ini di kiri itu GPS. Kemarin di mod GB5 sebelumnya banyak yang bilang untuk kamera mundurnya yang tengah ada pusat jamin. Nah ini udah Min ganti GPS ya. Jadi insya Allah nggak apa, bisa ngatasi lag buat kalian yang pakai HP kentang. Dan mungkin sudah itu aja, karena video ini cuma apa buat share mod GB5 ini. Mungkin itu aja, untuk sisanya bisa kan buat sendiri ya video reviewnya. Sini Mimin sekedar nge-share. Dan ya mungkin gitu aja untuk video share kali ini. Mimin tunggu video reviewnya dari kalian semua. Kalau kalian suka mod ini, silahkan langsung download ya, link deskripsi, tidak berpassword. Dan ya itu aja untuk video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat download. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeblong.